Selain daripada mukadimah, imam kita baca tadi kan, Allahumma afina fi badanina, ataupun kan minta apa dia, supaya kita ni jauh daripada keadaan-keadaan yang kan tidak baik dalam kehidupan kita manusia kan. Bila kita sebut dalam keadaan demikian, apa yang Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu, Allah katakan kepada kita hamba-Nya, allazina idza asabatuhum musibah qalu, katakanlah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguh-sungguhnya kita ni daripada Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Bila kita ni daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memahami natijah kehidupan kita, memang hidup kita sebagai hamba tidak lepas daripada ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi memberkati dan memulakan majlis kita, mari sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم في حديثه ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا من أخلف الله له خيرا منها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu yang telah sedang dan akan kita duduki ini, majlis yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min bidayah ila nihayah, daripada awal hingga ke akhir insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam tahun baharu Masihi. Bukan Hijri, Masihi. 2022. Alhamdulillah, di penghujung 2021 yang lalu, hampir kebanyakan daerah di negeri Selangor dan di beberapa negeri yang lain terkesan dengan fenomena banjir yang tidak dijangka-jangka. Termasuklah tempat tuan-tuan yang sedang duduki sekarang ini. Alhamdulillah, kita kata kadang-kadang sebab itulah musibah itu hikmah yang tersembunyi kan? PA sistem baru, kapet baru ya, jadi doa lah supaya banjir tiap-tiap tahun. Begitu ke? Tak, jangan kan? Pasti ada sesuatu ya. Setiap yang terjadi
Setiap yang Allah Subhanahu wa taala aturkan itu ada tujuan yang tertentu. Likulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Kalau kita tengok yang paling mudah ataupun yang paling keadaan yang kita nampak ialah kesatuan ummah. Kan hikmah dia itu. Walaupun kita tengok, walaupun di peringkat awal macam-macamlah keadaan kita nampak, tetapi selepas keadaan itu kita tengok kan pelbagai ataupun ialah di kalangan kehidupan kita yang hadir kan, menghulurkan bantuan sumbangan kan, tanpa mengira latar belakang kehidupan ataupun agama. Sedangkan kita masih dalam keadaan ujian pandemik COVID. Yang dikatakan kadang-kadang mungkin di kalangan kehidupan kita yang sukar di sudut pekerjaannya, tetapi alhamdulillah kita tengok dapat mereka hadir daripada pelbagai negeri kan, sebagai tanda simpati terhadap peristiwa keadaan yang terjadi. Kadang-kadang tak tahu daripada mana. Itu saya terlibat secara langsung di dalam bagi urusan banjir baru-baru sama ada di peringkat negeri ataupun daerah. Peringkat negeri itu bahagian jabatan agama lah, jadi secara langsung, dan juga peringkat daerah itu melalui agensi bencana daerah. Kan? Kita setiasa bekerjasama antara satu sama lain. Cuma kadang-kadang bila kita nampak peristiwa yang terjadi itu ada hikmah yang tersembunyi itu, baik keadaannya dan ada juga keadaan yang menjadi tak berapa nak baik. Terutama di segi ialah bila kita kata peringkat daerah itu diurus takbir oleh ialah sebagai agensi ya, jabat daerah dan pelbagai agensi kadang-kadang kan. Kadang-kadang ada yang mungkin kedapatan yang kelewatan dan sebagainya adalah timbul di peringkat awal permulaan awal ataupun kejadian itu berlaku kan. Cuma bila keadaan itu berangsur pulih dan sebagainya kan, masing-masing merebut peluang dan ruang yang ada dengan keadaan ataupun kebolehan ataupun apa-apa yang ada pada program ataupun kehendak yang mereka dah susun atur, kadang-kadang berlaku kecelaruan. Kerana apa? Masing-masing berlumba untuk memberi. Kan? Maka di peringkat daerah tu bila kata dihubung oleh oleh agensi-agensi tertentu, maka dia berlaku satu lambakan permohonan ataupun keperluan untuk menyusun atur gerak kerja yang secara strategi. Bila menghubungi pusat bencana itu, kadang-kadang bila ialah sepatutnya yang nak memohon ataupun agensi-agensi ataupun individu-individu yang nak hadir itu perlulah mengikut ketetapan yang dibuat. Kan? Tapi mereka kata contoh, kita kata tak boleh, kita dah ada tarikh kita. Kan? Maka payahlah nak disusulkan itu. Dia menjadi kadang-kadang lambakan satu tempat, maka satu tempat lain tidak diberi. Kerana apa? Kerana tidak dapat diurus dengan cara yang teratur atas kehendak desakan orang yang datang ingin membantu. Itu contoh, itu satu keadaan yang kita nampak. Kan? Dan bila berlaku keadaan demikian, itu macam-macam keadaan yang timbul. Sebab itu ayat bidayah yang saya baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah membicarakan tentang keadaan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita suka atau tidak, kita bersedia atau tidak, pasti keadaan itu akan kita hadapi. Akan terjadi di dalam diri kehidupan kita
Beberapa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan antaranya ialah apa dia? Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was-samarat lima. Ujian daripada perasaan apa? Khauf, takut. Walaupun takut di dalam ayat itu takut terhadap musuh. Wal-ju' lapar. Kita tengok macam-macam bila ada lapar, keadaan yang terjadi, macam hilang sabar dan sebagainya kan. Hemburan kata-kata nista dan sebagainya, contoh, akan berlaku kan. Ataupun ujian kelaparan itu untuk menguji, kita tengok bulan yang akan kita sambut tidak berapa lama lagi, Ramadan, ujian kelaparan. Berjaya tak orang yang berada dalam ujian kelaparan itu sehingga ketempoh masa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah menguji kita manusia itu wa naqsim minal amwal, dengan cara Allah mengurangkan harta. Maka ialah yang baru ni tu memang nampak kan, terkesan yang amat, kesan yang amat besar. Lalu ialah mungkin di kawasan tuan-tuan, kalau di kawasan yang kejiranan, saya duduk di Bandar Baru Sarat Tinggi, kampung Baharu Lanjut dan juga kampung Geceh, kawasan persekitaran. Tahun lepas 3 kali banjir. 3 kali. Yang kampung Baru Lanjut tu orang baru beli je perabu. Sekali ni banjir lagi. Habis semua. Wah, contoh kan. Wa naqsim minal amwal, Allah mengurangkan daripada harta. Kestakat harta ni mungkin boleh dikatakan, kita kata baru ni bencana banjir. Boleh juga terjadi wa naqsim minal amwal dengan sebab kebakaran. Kebakaran kan? Rumah terbakar. Ataupun kecurian. Itu juga ujian. Kestakat amwal, yang ketempat Allah kata apa? Wa anfus nyawa. Tengok bila berlaku banjir baru ni ada yang meninggal dengan sebab candi dengkir, renjatan elektrik, terkena renjatan elektrik kan. Macam-macam lah kan keadaan, yang kita kata ialah ujian COVID juga, ada yang meninggal dengan sebab COVID kan, ataupun mati di kalangan kehidupan kita, orang yang kita kasih, orang kita sayang. Macam yang bila berlaku semalam ke tadi, yang dekat highway tu kan, Karam dekat mana? Hari ni kan. Oh, 4 orang. Kan? Dek kerana yang melanggar tu lalu. Yalah, kita nak cakap macam mana kan? Kita kadang-kadang kita bawa kereta kita dalam keadaan yang dah berjaga-jaga kan? Dia nak jangka-jangka, tak boleh nak cakap apa. Meninggalnya isteri dan 3 orang anak kan? 4 orang tadi kan? Dikebumikan dalam 1 liang. Lah. Yalah, kan? Itu semua ujian. Dan ujian yang terakhir Allah nyatakan dalam kehidupan kita manusia, selain daripada ujian kehilangan harta, kekurangan harta, nyawa, dan yang kelima ialah wassamawa. Apa maksud samawa? Hasil maksud. Buah-buahan, tanaman-tanaman. Baru ni saya semalam, minggu lepas dari kuliah di satu masjid di Lembah Dakar. Ya. Ada anak buah dia tu, lembu sado 15 ekor. Satu lembu berapa ribu tuan? Lembu biasa ni 5,000. Lembu sado. Bukan setakat orang sado, lembu sado. Ya, berapa ribu? 15,000. Cuba kali 15. 15,000 kali 15 ekor. Dia kata dia jumpa pakcik dia tu merah mata, duduk menangis. Dia kata pakcik, dia kata sabarlah, ujian Allah. Kenapa? Pakcik dia sendiri pun baru tanam pisang, dah nak dapat petik dalam lebih kurang sehari dua. 3 ekar dia tanam pisang tak silap. Semua dah balut, dah boleh petik. Dengan tanam lima, bukan lima, lemon.
Pasal limau campur dengan pisang tu lima ekar. Bapa punya banyak duit tuan-tuan. Contoh kan. Dan sebelum keadaan ini yang pernah kita dengar tahun-tahun sebelum pandemik, lagi sebelum musibah banjir, diuji dengan apa? Penurunan harga sawit kan. Jadi gila manusia kan, hampir bukan semua yang terlibat kan. Bila sawit tu turun harga kan, getah naik kan, manusia hilangkah tak terdaya akan dia nak fikir. Kerana apa? Kerana tak adil. Dia tidak tahu bahawa itu ujian Allah ataupun ialah payah dia nak terima atas ketentuan dan ketetapan Allah. Maka bila sawit turun, getah naik, dia tanam, dia tebang pokok sawit, tanam getah. Ada pun tak? Ingat tahu apa je? Orang bapa je yang dulu kan? Ada kan? Pakai siap, pakai rena, upah rena, jaga tu. Jaga sawit, takut hilang. Bukan biasa-biasa, rendah. Kan? Bila sawit naik, dah tebang dah pokok sawit, tanam getah. Berapa tahun nak boleh tumbuh? Oh, dah gila balik. Allah, mak baru tanam getah ni. Macam mana ni? Oh, dah. Kan? Tebang pula getah, tanam pula sawit. Bila nak tumbuh? Duk main tebang, tanam. Tebang, tanam. Kan, ni tengok. Baru sedikit, ujian Allah. Sudah pasti setiap yang diuji itu sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi, yang perlu dihayati, difahami supaya kita tidak berada dalam keadaan kelusah, resah, gelisah ataupun tidak reda terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Sebab itu terkait daripada ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, Allah mengajar kita manusia. Dan Allah memerintah kita manusia melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mengajar kepada kita allazina iza asabathum musibah, dan apabila tertimpa pada mereka musibah-musibah tersebut. Musibah ni benda yang sulit, yang payah. Tidak ada kita inginkan dalam diri kita musibah. Ataupun ada di kalangan tuan-puan yang nak musibah. Tak ada kan. Kita tidak inginkan. Contohlah apa yang kita kan. Hatta sekalipun sakit. Ataupun musibah kelaparan. Kita tak inginkan. Kita nak kenyang manja. Kan? Ataupun kita nak senang sepanjang kehidupan kita. Sebab bila terkait di dalam bacaan solat kita, di dalam duduk antara dua sujud, antara perkara asas ataupun pokok yang kita minta dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam 7 ke 8 perkara yang kita minta, perkara yang ketiga kita sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wajiburni. Kan? Dimulakan dengan Rabbil Firli Warhamni Wajiburni. Apa maksud wajiburni? Tanya orang tu, adik, mana adik? Apa maksud wajiburni ni? Adik kecil sangat pula. Cik Wai tak tahu, Cik Wai tahu tak? Tak tahu, memang ada pula. Kan? Apa dia sahari wajiburni? Ha? Tutup aibku. Ada penterjemahan orang, cukupkan keperluanku. Tutup aibku, cukup keperluanku. Maksudnya besar. Warfa'ni warzukni, rezekikan aku. Kan? Antaranya lagi kita minta wa'afini afiatkanku. Betul tak? Tapi ikut, kadang-kadang kita diuji juga dengan kesakitan. Kan? Dalam solat kita minta keafiatan, luar solat pun kita minta keafiatan. Nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kan? Afiatkan tubuh badanku. Selain daripada mukadimah imam kita baca tadi, kan? Allahumma afina fi badanina. Ataupun kan
minta apa dia? Supaya kita ni jauh daripada keadaan-keadaan yang kan tidak baik dalam kehidupan kita manusia, kan. Bila kita sebut dalam keadaan demikian, apa yang Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu, Allah katakan kepada kita hamba-Nya, allazina idza asabatuhum musibah qalu, katakanlah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguh-sungguhnya kita ni daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Bila kita ni daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memahami natijah kehidupan kita, memang hidup kita sebagai hamba tidak lepas daripada ujian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Berarti dalam konteks ta'abbud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya suka terjemahkan, Allah tidak ciptakan kita ataupun manusia dan juga jin melainkan untuk memperhambakan sehamba-hamba terhadap Dia. Itu kita meletakkan konsep hamba. Sebab itu bagaimana luhurnya peribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat ibadah baginda Nabi? Kerana apa? Kerana Nabi menganggap dirinya sebagai hamba. Salahkah aku melakukan ibadah kerana aku juga hamba kepada Allah? Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kamu kenapa kamu bersungguh di dalam mengerjakan ibadah? Maka Nabi kata, wahai Aisyah, salahkah aku beribadah kerana aku ini juga hamba kepada Allah? Nabi meletakkan konsep hamba. Sebab itu bila Allah cipta kita, tidak ada lain yang tidak bukan untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini bila mana bukan nak ibadah, ini bukan saja dalam keadaan kita sehat, bahkan kita sakit dituntut untuk kita melakukan ibadah dengan cara kita sakit. Jika kita tak mampu berdiri solat, solat dalam keadaan duduk. Jika tak mampu dalam keadaan duduk, solat dalam keadaan baring. Jika tak mampu baring, oranglah semayang kita pula. Macam tak mampu baring, maksudnya yang mampu apa dia? Kelipan ataupun anggota, kan? Makin badan, mata je, yang lain semua dah tak boleh. Sedar, kan? Tahu, tapi tak boleh nak angkat tangan, tak boleh nak buat apa. Itu contoh, kan? Kecuali kalau mati tu tak ada apa lah. Dah habis dah. Kan? In qata'a 'amaluhu illa min thalas. Itu dalam konteks hamba. Betul Allah kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh-sungguhnya kita ni daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Sebab itu hadis yang saya baca di dalam mukadimah tadi disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim. Mana-mana muslim. Sebab itu bila dikaitkan dengan muslim, ma min muslim, mana-mana muslim. Muslim itu apa? Seseorang yang mengakui tentang keislamannya. Kan Islam, Muslim itu ialah seorang yang Muslim, seorang yang Islam. Islamnya sempurna berdasarkan lima rukun. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa tahajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Mana-mana Muslim. Dia mengaku bahawa sebagai dia orang Muslim. Bagaimana dengan keislaman dia? Kenapa disebut Islam? Kerana terpacunya ataupun boleh timbul keadaan yang dia benar-benar dia beriman. Untuk dia beriman, mesti syarat dia, bidayah dia sebagai seorang Islam. Lepas tu Nabi tak sebut terus, ma min mu'min, tak, ma min Muslim. Sebab iman itu lahir daripada keislaman. Sebab itu bila disebut Islam itu orang yang sempurna keislamannya. Membuat pengakuan. Dan di dalam solatnya 5 waktu sehari semalam.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Maka Nabi sebut, ma min muslim tusibuhu musibatu, tertimpa padanya sesuatu musibah. Fayaqulu ma amara Allah, maka berkatalah atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita masyarakat, kita tahu kalimah inna lillah ini bila? Bila menjadi kelaziman disebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Mati ya. Ini realiti pemahaman kita manusia. Saya satu ketika ni dah lama juga lah. Dia telefon saya. Sebab tu saya baik dengan bapak dia. Saya kata, cik, salam. Kenapa? Ada apa? Tak ada apa nak beritahu, ayah saya masuk hospital, innalillahi, ayah saya tak mati. Iyalah, siapa kata mati tu? Lepas tu aja sebut innalillahi, innalillahi, ini bukan mati saja tau. Ada kena syarah dari dia. Ayah lagi. Tak betul lah, dia macam terkejut. Ayah saya tak mati. Bila saya kata, bila masa saya kata mati? Ya, ni. Dah, pemahaman ataupun dipahami kalimah innalillahi ni, bila dengar orang mati. Itu pun kadang-kadang tak sebut pun main WhatsApp. Forward Al-Fatihah. Baca tak Al-Fatihah. Mana dah dapat apa-apa pada arwah. Nah. Dia pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Al-Fatihah. Kita pun forward inna lillahi wa inna, tak baca pun forwardnya. Dapat tak apa-apa pahala? Tak dapat. Mungkin dapat pahala yang forward tu lah. Yang lebih awla baca. Bila dipahamkan, jadi begitu dalam pemahaman manusia ataupun umat ini, kan, mati saja. Macam bila kita dengar perkhabaran apa dia masuk hospital, ataupun tertimpa padanya kemalangan, kan, ataupun berlakunya kebakaran, ataupun berlakunya kecurian, ataupun apa-apa yang musibah. Ini. Musibah itu maksudnya benda yang payah, benda yang sulit, benda yang kita manusia tak suka. Maka sebut inna lillahi wa inna, nak mengajar jiwa kita itu supaya terikat. Apa yang terjadi dalam diri orang yang kita dengar dan orang yang memberitahu kepada kita itu, semuanya segala perkhabaran itu dah pasti. Cuma masa berlaku bila keadaan kita tak tahu. Maka bila dengar menjadi tanggungjawab, fayaqulu, maka berkatalah inna lillah. Itu perintah. Apa siapa yang perintah Allah? Nak mendidik jiwa kita hambanya supaya sentiasa terikat di dalam apa situasi kehidupan kita manusia, terutama perkara yang musibah. Oh, patut dia kata oh, dia ada jawapan oh, ada oh. Ha. Kalau oh tu dia maksudnya benda yang dia terlupa. Ha, kalau oh panjang sikit tu dia baru tahu. Ha, cuba tuan-tuan cakap kadang-kadang. Dia kalau orang kata kita kata, eh faham tak? Oh. Ha, dia maksudnya dia baru refresh balik. Tapi dia kata, oh ha, panjang oh tu maksudnya dia baru tahu. Kan? Oh. Kan? Saya kata, okay. Understand? Maksud dia kata, okay ji. Kan? Terima kasih. Ha, dapat ilmu pada dia. Kan? Oh. Dia kata, cepat dia kata, eh ayah saya tak mati lagi. Kan saya pun la haula wala quwata illa billah. Bila masa saya kata ya Allah matinya. Kan? Oh, tuan-tuan haji sebut inna lillah tu. Inna lillah ni tu orang mati je ke? Tak. Kan? Ha, ah, dia baru tahu lah. Ha, itu jadi oh banyak oh. Kan? Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita tengok. Sebab itu bila disebut di dalam kehidupan kita dua sumber yang muktabar yang menjadi panduan dalam kehidupan kita, pertama ialah Al-Quran, betul tak? Yang kedua ialah Al-Hadis ataupun As-Sunnah, betul tak? Bila terkait dengan ayat tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Al-Hadis ataupun
Sumber rujukan hadis itu terkait dengan ayat demikian, maka Nabi mengajar. Baru ni banyaklah bila musibah kan, daripada cakim lah, daripada apalah, barulah dia terkeluar hadis demi hadis yang tersebut, doa yang tersebut. Maka apa Nabi mengajar kepada kita terkait dengan ayat demikian? Dua potong doa, dua potongan doa. Yang pertama Nabi mengajar, Nabi menyebut Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, ganjarilah pahala atas musibah yang telah kau timpakan terhadapku. Musibati terhadapku. Lalu kita baca sendirilah kan. Lalu kita baca Allahumma jurni fi musibatina. Ya Allah, ganjarilah pahala atas musibah yang kau timpakan kepada kami. Tukar domain nak je kan. Allahumma jurni, Allahumma jurna kan. Tapi kadang-kadang buat musibah atau apa baca lah sendiri je kan. Pertama sebenarnya hikmah ataupun di sebalik musibah tu, hikmah yang tersembunyi ialah ganjaran pahala. Sebab itu Nabi sebut Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, ganjarilah pahala atas musibah yang kau timpakan terhadapku. Rupanya musibah ini setiap yang kita tak suka adanya ganjaran pahala. Ajaroh kan, ganjaran pahala. Tetapi dalam agama tidak menggalakkan dan tidak diperintahkan kepada kita agar kita minta, ya Allah, timpakanlah padaku musibah yang boleh tak? Tak boleh. Sebab kehidupan kita tu pasti akan diuji. Maka bila Allah menguji kita dengan musibah, maka Nabi mengajar dengan hikmah yang tersembunyinya ialah ganjaran pahala yang kita tidak tahu. Maka mintalah atas musibah itu, Allahumma jurni fi musibati. Sehinggalah disebut dalam satu hadis baginda Nabi SAW, bukan setakat benda yang besar yang kita rasa besar barulah kita minta dengan Allah SWT. Disebut sekecil-kecil musibah di sisi Allah SWT pun Nabi mengajar. Daripada Ikrimah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu, bahawasanya pelita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpadam pada satu malam, lantas baginda mengucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila, amusibatun hiya ya Rasulullah? Qala na'am. Kullu ma azal mu'min fahuwa musibah. Maksudnya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Kemudian dikatakan kepadanya, yakni kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah ini dianggap suatu musibah wahai Rasulullah? Kan. Apa jawab Nabi? Ya, setiap perkara yang menyakiti orang yang beriman maka ia merupakan musibah. Kullu ma adzal mu'min. Tiap-tiap yang menyakiti, yang menyulitkan, yang memayahkan adalah suatu musibah. Itu kisah terpadam pelita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut padam pelita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Ikrimah kata, faqila ya Rasulullah, apakah itu musibah? Kan, kullu ma adzal mu'min wa huwa musibah. Kan, benda-benda yang terancam, kita kata apalah kan. Contoh kita kata tak ada lah, kita kata berat sangat kan, tidak menyakiti kita pun, tapi tiba-tiba keluar je daripada surau, selipar kita hilang. Padahal nilai selipar tu mungkin RM2 je, yang butik-butik yang biasa lipat tandas tu kan. Tak kisah lah apa, daripada sebesar hingga sekecil. Dah azan dulu ko. Azan sekejap. Bila kita sebut dalam yang disebut itu musibah itu, hikmah yang tersembunyi yang pertama ialah ganjaran pahala. Ataupun Allah nak memberikan ganjaran pahala. Kita tengok, bukan sekadar bersahaja
atas sesuatu keadaan yang terjadi, tetapi pahala, pahala. Sebab itu Nabi sebut Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah kami pahala kerana musibah ini. Yang kedua, hikmah yang kedua yang lebih utama, yang lebih besar, yang perlu kita faham dan hayati dengan sebenar-benar penghayatan. Bukan setakat pahala, yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi, Nabi ajar kita, wakhluf li khairan minha, ya Allah tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Minha itu apa? Atas apa yang telah terjadi. Minta dengan Allah agar Allah ganti yang lebih baik. Contoh tadi lah, kita kata contoh lah, orang tu kata apa yang tadi, apa dia kata, mungkin kita keluar daripada surau ni, seripa kita hilang. Macam semalam, suatu semalam, semalam cuma kan? Di satu surau, bila sebetulnya saya, lepas tu saya keluar tu, nak pergilah dengan, tapi duduk sembang sikit dengan kawan. Lepas tu, saya tengok abang tu, seorang brother lah kot, lebih kurang, hulu. Lepas tu dia ke kiri. Saya kata, apa hal lah kan? Dia kata, bang, kenapa? Selipar saya rasa hilang, tak tahu. Tak cari tengok tu, tak ada tengok dah, tak ada. Tak ada. Lepas tu ada seorang yang jauh tak kuasa, kata, tak apa lah bang, pergi ambil dekat tandas tu, selipar tandas. Dia lebih kurang saya, kot perasaan dia tak nak saya. Saya selipar, saya tangguh, tak pakai selipar. Kan, kalau naik kereta, naiklah pakai kaki, kaki ayam je kan. Ataupun letak tu, letak tepi tu balik, pergilah. Kan, takut apa tahu? Contohlah, kita tak tahu. Kan, tiba-tiba ada jawatan kuasa surau satu, masjid ke apa kan. Kita dah pakai naik kereta, dia kata, alamak. Dia tak cakap terus, dia kata mungkin ni. Ustaz, perempat selipar tandas tu, selipar masjid tu, ada. Buruk tak? Buruk tak? Buruk! Kan? Lepas tu dia kata, dia pun macam sebuah salah. Mungkin dia pun mungkin lebih kurang saya. Kata, tak apa bang. Abang ambil selipar saya tu. Yang belang-belang. Belang macam Adidas tapi bukan Adidas. Buruk. Kan? Ambil bang, dia kata. Eh, tak apa lah Ustaz. Tak apa ambil, saya kata. Kan? Dengan niat apa supaya Allah gantikan saya yang lebih baik daripada tu. Tapi tak ada selipar tu pula dia nak gantikan. Saya pun bukan kata nak riak nak menunjuk dah. Lepas tu yang duduk sana dia cuma, eh, saya kata apa, dia kata pengamalan sunnah secara, ialah inilah dikatakan sunnah. Kan, dia pun mari salam, dia lebih tua daripada saya nak cium, eh, saya cepat-cepat ni contoh dia nak, ialah perasaan. Kita bukan nak suruh dihormati, di apa, ditantang, dipuji, tak ada. Kan, maka akhirnya Allah ganti dengan nasi goreng kambing. Orang belajar saya nasi goreng kambing, selesai masalah. Dengan selipar dengan tu rasa lebih kurang. Selipar tu dah buruk, bukan buruk lah, saya tak pakai selipar buruk-buruk ni. Kan? Okey lagi lah. Kan? Kan? Kita pendapat, bukan kata nak. Secara tidak langsung. Lepas tu dia pun, dia tengah, mana bang? Minum lah. Boleh saya, lembab minum, buat apa tak tolak kan? Tolak ke dalam makan lah. Kalau tak tolak, tak masuk dia. Kan? Pergi contoh. Itu lah. Saya pun berkali memang bak selipar ni, cukup kadang-kadang. Kan, pergilah mana kadang-kadang kita berasa orang yang ambil selipar ni dia tak ada mantul. Tuan-tuan pakai selipar, tuan-tuan tengok tak selipar tuan-tuan? Tengok tak ada bang? Tengok tak? Ada tak orang pakai selipar ni pakai sarung terus pergi kan? Mesti dia tengok selipar. Alamak, selipar ni baru, selipar aku buruk lah, lepas jalan je. Kan? Ada kawan saya tu, saya pergi dengan dia. Dia bawa saya pergi satu kuliah lah. Kan? Selipar baru, selipar baru, selipar baru yang plastik, yang hitam, tebal tu kan. Kan? Dia naik satu masjid, dia letak selipar dia, dia ingat selipar. Saya pun tengok selipar dia dengan selipar tu memang satu buruk. Selipar dia baru, satu buruk. Keluarnya masjid tinggal yang buruk, yang baru dia tak ada. Kata tak ada rezeki, tapi mungkin rezeki tu ada lain. Allah nak bagi yang lebih mahal kan. Kadang-kadang pergi tu, kita beli selipar RM2 tu, tak adalah potong macam surau, kan. Lepas tandas tu, dia potong depan tu kan, nampak kan, kalau pakai tu mesti selipar tandas. Selipar tandas masjid, selipar tandas surau. Kan, tu saya tak pakai, kalau orang kata bagi, mampu saya tak pakai lah, baik saya jalan kaki ayam daripada pakai. Takut apa fitnah tadi.
Kak kita pun berjalan, orang pun tengok. Orang tak tengok, kita dia tu tengok. Ustaz air ni pakai selipar. Suram juga. Dah. Kan? Fitnah tak terhadap kita. Satu kita, orang tu dah mula bercakap padahal dia tak tahu cerita. Dia pun hebat, habis-habis-habis kan. Dan sebagainya. Ini contoh. Lepas tu dikatakan, sekecil-kecil hal. Maka ini doa ni bukan kata kita nak permainkan. Kan? Yang lebih utama ialah wakhluf li khairan minha, ya Allah gantikan atas apa musibah yang kau telah ambil daripadaku lebih baik. Ganti supaya gantikan yang lebih baik. Kita tahu terserah pada Allah. Kan? Kan tadi kita keluar mungkin selipar kita 2 ringgit. Harta selipar 2 ringgit pun tak baca doa ni. Habis takkan nak tunggu selipar harga 200 bila boleh pakai, tak ada pernah kita pakai mari se. Ada tuan-tuan mari pakai dekat seorang ni selipar 200. Mak ada. RM2 je. Kalau ada yang RM1 setengah, RM1 setengah. Ada yang RM1 pun beli yang RM1 nak main seorang. Kan? Kecuali hari raya itu pun fikir. Kan? Nak akad takbir di hari raya pakai selipar kelab ni. Mak, keluar tinggal taksi saja. Kelab tak ada. Kan? Jangan bawa main. Sebab tu dekat negara Mekah kita pergi. Dia sekarang dah ada plastik. Kan letak dalam plastik. Sebab saya belajar Khartoum dulu sama juga. Ya, tak ada selipar berselerak macam ni tuan-tuan. Berselerak macam ni memang keluar tak ada selipar lah. Kadang-kadang selipar kita letak di pintu masuk satu. Pintu depan satu, pintu belakang satu. Satu-satu pun hilang. Memang kerja pencuri dia curi selipar. Ya. Kalau kasut apatah lagi. Kan? Kadang-kadang bawa plastik letak semayang. Itu kita tengok ada kalau pergi negara, ada setengah negara dia bawa selipar kan sekarang pun dekat Mekah pun ada kan. Dia letak bagi bawa kerana apa? Tertinggal lah masuk pintu lain, dah keluar pintu lain, dah kelam kabut kan. Lepas tu selipar banyak. Macam-macam lah. Ini contoh keadaan. Kan? Bukannya nanti sesuatu kesulitan itu besar baru kita nak beramal. Dan juga kita kena ingat. Amalan ini bukan setakat berlaku, barulah kita contohnya berlaku, tetapi sejauh mana kita mengimani suatu doa yang Nabi ajar dalam diri dan kehidupan kita ni. Kan? Sebab itu bila kita beramal, kita dengan penuh keyakinan terhadap amalan yang kita baca. Kan? Macam apa-apa doa lah. Sebab itu baru menjadi taksir kesan yang besar. Kita memahami di saat kita membaca sesuatu ungkapan doa itu, contoh kita kata. Doa yang maksud yang Nabi ajar kepada kita agar menjadi amalan. Mengelak daripada segala kepayahan sama ada ataupun perkara yang menyebabkan mudarat daripada langit dan juga bumi. Kan? Itu dengan ungkapan doa Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi. Wala fis sama'i wa huwa as-sami'un 'alim. Bukan setakat baca je. Sejauh mana pemahaman kita yang disebut dengan nama Allah yang Maha? Kan? Bismillahillazi la yadurruhu. Tidak boleh tidak memudaratkan segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Kan? Ma'asmihi syai'un, bersama nama-namanya dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Wahyu Sami'un Alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kan? Ini contoh. Lepas tu Nabi sebut bila siapa-siapa yang membaca, bagaimana taksir atas bacaan? Lam yadurruhu syai'ah. Kata Nabi tidak dimudaratkan oleh segala sesuatu melainkan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tapi sejauh mana? Ini contoh. Ini yang dikatakan. Kan? Kadang-kadang kita kadang-kadang kita tahu, kita faham. Tetapi kita manusia leka, lalai, kata gudah gulana atas segala sesuatu yang terjadi ataupun macam-macam keadaan. Kerana apa? Kerana tidak memahami hakikat ujian yang datangnya daripada Allah pasti untuk tidak lain dan tidak bukan. Untuk melihat, merungkai siapa di kalangan hamba-Nya yang benar-benar mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam melaksanakan segala tuntutan agama dalam diri dan kehidupan. Sebab itu mudah. Kalau kita kata alhamdulillah, bukan kita kata alhamdulillah, kadang-kadang bila terjadi itu ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu daripada Engkau ya Allah.
Kan? Dan kepada engkau lah dikembalikan, terkembalinya segala sesuatu itu untuk menatijahkan keadaan kehidupan kita manusia itu menjadi keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Kan? Itu keadaannya yang realiti di dalam diri dan kehidupan kita. Moga segala sesuatu yang telah terjadi agar kan Allah ganjari pahala atas apa yang telah terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Dan yang kedua, moga-moga Allah menggantikan yang lebih baik. Jangan kita fikir lebih baik itu dengan rezeki yang kita ada. Mungkin kita ada perabot yang harga RM5,000, maka digantikan dengan yang RM5,000. Mungkin tidak dapat mencapai perabot yang kita dah ada. Mungkin Allah anugerahkan dalam keadaan yang kita mungkin kita tidak sedari. Sebenarnya itulah adalah jazat daripada Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu jangan berupa, bukan berupa benda materialistik, mata-mata material, tetapi bahkan mungkin kita rasa tenang sebelum ini, keluh kesah dalam kehidupan kita, kan? Bila Allah uji kita dalam keadaan ini, kita menerima. Sebab itu saya ingat, saya pernah juga mungkin saya sebut suatu doa yang diajar ataupun diijazahkan oleh seorang tuan guru Syekh. Ketika dalam satu majlis ilmu, kebetulan saya hadir dan bersama. Maka sebelum ni, kita kata bukanlah. Kadang-kadang mungkin kita kata, ada juga. Ya, kita dah beramal tapi adalah. Macam kita rasa tak tenang, tak tenteram. Kerana mungkin disebabkan tindakan dan amalan yang kita lakukan. Mungkin sekadar kita untuk kepahaman ataupun diri kita semata-mata, tidak kepada manusia yang lain. Lepas itu kita kata, jangan kita kikir dalam berdoa terhadap kehidupan kita, terhadap terutama kehidupan kita, keluarga, masyarakat dan juga sesiapa yang berada di sekeliling. Kan? Maka bila terkait dengan satu hadis baginda Nabi ini sebagai penutup. Kan? Iaitu Nabi sebut di dalam hadis baginda yang Nabi sebut, fa'aksiru du'a fihi, perbanyakkan doa padanya. Itu di mana? Di dalam kita solat. Dan tempat yang paling hampir Allah dengan kita ketika kita solat, ketika kita sujud. Maka Nabi sebut apa? Perbanyakkan doa padanya. Nabi tak sebut bukan panjangkan doa. Banyakkan doa. Maka saya kata, Tuan Guru Syekh, kan ada tak doa-doa macam-macam lah doa yang maksud yang Nabi ajar tu minta supaya dilindungkan kita daripada ataupun tiga perkara kan. Nas'aluka husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Apa? Taubatan nasuha qablal maut, taubat sebenar-benar sebelum kita mati. Lepas tu kita minta rezeki kan. Rezeki kan apa? Tiga tu perkara. Kan kadang-kadang lepas tak sembahyang lupa, kalau sembahyang ingat. Tapi dia kata cuba amalkan satu doa. Kan? Maka alhamdulillah bila mengamalkan doa yang telah diijazahkan oleh Tuan Guru Syekh tu, kan? Saya sesejak daripada itu rasa, ya Allah, tak ada keadaan yang kita nak buat rasa tenang, rasa seronok, rasa macam-macam keadaan. Kan? Sebab apa? Disebut antara doa ada 8 ke 7 doa. Ya. Kan? Lepas tu kalau saya jadi imam, maka saya akan baca. Bukan kata tuan-tuan, terpulanglah apa-apa doa apa kan. Tapi yang saya nak mungkin kongsi bersama ialah pertama disebut Allahumma in, Allahumma in, Allahumma zid rizqan halalan kathira wa imanan sahiha wa uluman nafi'a wa sihhati jayyida wa zaka'an aliyah wa qalban safiya. Ya terakhir, wa nasran azim. Zidni rizqan halalan kathira. Ya Allah, tambahkanlah padaku rezeki yang halal lagi banyak. Zidni rizqan halalan kathira wa imanan sahiha, iman yang benar. Wa uluman nafi'a, imanan sahiha wa uluman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kan? Zidni rizqan halalan kathira wa imanan sahiha wa iman wa uluman nafi'a. Kan? Iman sahih, iman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Wa uluman nafi'a wa sihhati jayyidah, kesihatan yang baik. Yang kelima, zaka'an aliyah, kecerdikan yang tinggi. Cerdik yang tinggi bukan cerdik untuk tipu orang atau cerdik supaya kita dapat membezakan antara yang hak dan yang batil.
Kan bila timbul sesuatu dalam kehidupan kita ni, kita dapat mengeluarkan, dapat kita keluar daripada kekusutan kehidupan. Itu zakat anak-anak cantik, kan? Wa zakat wa qalban safiya, hati yang suci. Yang terakhir, wa nasran azimah, kejayaan yang besar, ya Allah. Nasran azimah di akhir, kerana apa kita tak tahu apa kejayaan yang bakal Allah anugerahkan kepada kita. Sebab itu kita kata, kalau kita doa, kita jamakkan, kan? Di saat kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, apa kata Nabi dalam hadisnya yang sahih? Walaka misluk, begitu juga bagi kamu. Lepas itu kita kata sebenarnya terkait antara satu dan sama lain. Sebab itu bila kita dapat kenikmatan yang banyak, kita jangan lupa kepada imam kita, kan? Ataupun kepada kehidupan kita. Sebab tu kalau kita rasa, ah, tak apalah, sebab apa mudah, sebab apa aku hebat, sebab aku, kita lupa mungkin berkat doa imam, mungkin berkat doa kawan kita, kita jadi hebat. Mungkin kita sebagai bapa, mungkin sebagai anak, berkat doa ibu ayah kita, kan? Kalau kita adik kepada adik beradik kepada keluarga, mungkin berkat doa abang kita, kakak kita. Bila kita memahami konsep kehidupan demikian, maka mudah hidup kita. Dan tidak timbullah, kan, perasaan rasa bangga diri, riak takabur dengan kehidupan kita semata-mata dan sebagainya. Kerana apa? Kita sebenarnya saling terkait antara satu dengan yang lain. Maka bila di saat pengamalan itu, kan, kita rasa alhamdulillah, rasa Allah, ya Allah, mudah je kehidupan. Tetapi kadang-kadang macam-macamlah ujian juga, kan? Bukan sekadar mudah sekadar itu, tetapi kadang-kadang ada juga ujian-ujian yang mendatang. Kerana apa? Kerana kita manusia memang diciptakan oleh Allah untuk mendapat ujian. Itunya. Bila kita terima ujian, maka yang disebut zakat an'al, yang kecerdikan yang tinggi ini, bagaimana kita nak mengurus dan mengeluarkan diri kita daripada kesulitan. Maka dengan pelbagai cara, kan? Pelbagai faedah, pelbagai pengamanan, kan, ataupun pelbagai cara untuk kita mudahkan mengeluarkan diri kita daripada kesulitan dengan sebab anugerah akal yang dianugerahkan oleh Allah. Kita pacu akal itu dengan sebaik mungkin dan kita menjaga akal kita daripada sebarang kerosakan dengan unsur-unsur yang boleh merosakkan akal kita dalam diri dan kehidupan dan sebagainya. Moga-moga apa yang kita kongsikan bersama sedikit pada malam yang berbahagia ini, moga-moga menjadi satu natijah kebaikan yang banyak dalam diri dan kehidupan kita manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini, moga-moga dia menjadi suatu natijah kebaikan yang besar dan ganjaran pahala yang berkekalan buat diri kita dan seluruh masyarakat kita yang diuji dengan keadaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita itu pelbagai. Ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah moga-moga Allah mengganjari pahala juga balasan yang lebih baik daripada apa yang telah berlaku, apa yang telah terjadi dan apa yang telah hilang dalam diri kita, dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dengan asbab ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti itu adalah janji daripada Allah dan diterjemahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu peringatan yang utama untuk kita hayati dalam diri kehidupan kita, agar kita timbul rasa keredaan dan pasrah terhadap segala sesuatu yang datang pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang baik itu datang daripada Allah. Ya lemah tak lemah di saya qul qawli hadza wa astaghfirullah sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Loh, saya itu ada apa-apa? Tak ada aku eh. Mak dia, saya semak sebelum ni lagi sedap. Kok mak ni sedap je? Eh? Sedap, sedap ni ya? Tunggu dulu. Ya. Ya ni kuat, nampak macam saya nak. Kuat pun rasa takut. Kuat kan? Tapi memang sedap lah. Ya. Tunggu dulu komen, kita terima lah. Tak ada apa kot. Moga-moga minta maaf ambil masa sikit kerana keseronokan berada dalam situasi mic baru, kapet baru, rasa selesa tuan-tuan duduk pun tak rasa lenguh kan. Tapi Cik Ben dia pandai cari tiang terus. Dia tak apa lama pun, memang dia cuk tempat dia, mari saya mari sini, memang itu tempat dia.
Ada nama? Oh. Tinggal tiang Cik Wen. Tiang Seri Cik Wen. Okey. Kita tangguhkan majlis kita dengan surat Al-Asr, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifa'a wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa alimna minhuma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf al-nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahman. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم